dalam berwuduk membasuh muka tapi ni ada sideburn. Ada orang janggutnya tebal Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang baik. Dalam kitab kita mazhab Imam Syafi'i, bila kita belajar bab basuh muka ini, dia sebut dekat muka manusia ni ada berapa jenis bulu. Dekat muka manusia, khususnya lelaki, ada berapa jenis bulu? Lebih 20 jenis bulu. Betul ke Ustaz? Yang pertama, dia ada 2 bulu kening, 2. Kemudian dia ada 4 bulu mata. 4 bulu mata. Kemudian dia ada bulu pipi. Kadang-kadang sebahagian orang dekat pipinya ada bulu. Dah jadi 2 dah. Pipi. Kemudian dia mempunyai 2 jambang yang disebut aridah. 2 jambang. Dia ada 2 misai, kanan 1, kiri 1. Dipanggil syarib. Apa lagi bulu di muka manusia? Anfaqah, iaitu bulu bawah bibir. Anak-anak misai, apa nama dia? Sepit udang. Anak misai. Kemudian, kadang-kadang dekat anfaqah ni, sebelah-sebelah menyebelah dia pun ada tumbuh bulu juga. Bagilah nama yang sesuai untuknya. Kemudian, ada yang dipanggil ini. Ini dipanggil apa? Sideburn. Dalam bahasa Arab, ia dipanggil azar. Ia tumbuh di atas tulang yang timbul di pipi. Kalau kita pegang betul-betul, dia timbul kat sini. Dalam kitab, dia ta'rifkan apa maksud sideburn. Dia adalah bulu yang mula-mula tumbuh bagi lelaki bila dia dah meningkat remaja. Mula-mula dia tak tumbuh janggut dulu, dia akan tumbuh bulu kat tepi ni. Dia akan tumbuh bulu di tepi ini, maka itulah yang dipanggil sideburn. Di persoalan yang berbangkit berkaitan dengan bulu, ada beberapa bahagian yang boleh kita pecahkan. Kita pecahkan begini. Kita letak bulu selain janggut dan juga jambang satu bahagian. Kemudian janggut dan jambang di bahagian yang lain. Kita pecahkan kepada 2. Semua bulu selain daripada janggut dan juga jambang wajib dibasuh. Sama ada ia tebal ataupun nipis. Sama ada ia tebal ataupun nipis. Panjang ataupun pendek, dengan syarat ia masih lagi berada dalam kawasan muka. Ia berada dalam kawasan muka. Hatta kalau satu orang dia ada tahi lalat, tahi lalat keluarlah rambut di situ, kan? Itu pun oleh kerana dia masih berada dalam kawasan muka, maka ia wajib dibasuh. Dia wajib dibasuh atas dan bawah, luar dan dalam, tebal ataupun nipis. Boleh faham kan? Kalau selain daripada janggut dan juga jambang, wajib membasuh keseluruhannya dengan syarat dia masih berada di dalam kawasan muka. Kalau dia dah keluar daripada kawasan muka, kita wajib basuh luar saja. Contoh dia ada bulu di tahi lalatnya panjang sampai keluar daripada muka, dia basuh macam ni. Dia ambil air, dia hanya basuh luar, dia tidak perlu dia tidak perlu menghalusi pembasuhannya sehingga kena pada setiap urat bulu yang keluar. Okey. Jadi soalannya sideburn. Sideburn tadi kita kata termasuk bulu muka ataupun termasuk dalam rambut kepala? Termasuk dalam bulu muka. Termasuk dalam bulu muka. Jadi kalau dia termasuk dalam bulu muka, kalau lelaki dia biasa tak panjang. Kalau lelaki sideburn ni dia tak panjang. Perempuan. Jadi mungkin ada orang perempuan yang tumbuh di sini ya, yang tumbuh di atas tulang timbul. Bukan yang tumbuh di sini. Yang tumbuh di tepi tepi dahi, dipanggil apa? Anak rambut. Tumbuh di tepi rahi ataupun dipanggil anak rambut.
Kalau yang tumbuh di tepi dahi, yang setentang dengan dengan kening misalnya, itu termasuk dalam bulu kepala. Ia termasuk dalam rambut. Maka kalau perempuan ada panjang sampai ke bawah, masa mengambil wuduk dia tak perlu basuh. Yang ni dia tak perlu basuh kerana ia masih lagi dikira sebagai kepala ataupun rambut di bahagian kepala. Adapun sideburn untuk bagi kaum wanita, seperti yang kita telah bicarakan tadi, ia termasuk bulu muka. Jadi bila ia termasuk bulu muka, selagi ia berada dalam kawasan muka, wajib membasuh zahir dan batin. Kalau ia keluar daripada kawasan muka, wajib membasuh zahir sahaja. Itu berkaitan dengan saiban. Jadi dah kita cerita tentang saiban, kita ceritakan juga berkaitan dengan janggut dan juga aridatain, iaitu jambang. Jadi janggut, ada orang janggut nipis, ada orang janggut tebal, dan janggut tebal pula ada yang panjang sampai ke bawah, ada yang hanya berada di lingkungan muka sahaja. Begini kaedahnya, janggut dan juga jambang, sekiranya dia nipis, wajib basuh semua sekali. Wajib basuh bulu dan juga dia punya kulit bawah itu pun wajib dibasuh. Wajib dikenakan air. Kena usaha sehingga air masuk sampai ke kulit. Dan sekiranya janggut itu tebal, hanya wajib basuh apa? Wajib basuh luar sahaja. Dia ambil air, dia basuh luar. Kalau janggut je panjang sampai ke dada, dia ambil air, dia sapu bahagian luar, dia tak perlu masukkan air ke dalam setiap urat janggutnya. Soalan yang ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan janggut tebal dan apakah yang dimaksudkan dengan janggut nipis? Janggut tebal dan janggut nipis seperti yang didefinisikan oleh ulama. Ukurannya begini. Janggut itu dikira nipis kalau kita duduk berhadapan dengan seseorang dengan jarak yang biasa orang duduk ketika bercakap. Kan? Ketika bercakap. Dipanggil majlis takhatub. Dalam keadaan yang biasanya majlis orang bercakap. Jarak berapa jauh? Kan? Mungkin setengah meter sahaja. Maka dalam jarak itu kalau kita tengok, kita boleh nampak kulit janggut dia. Kita nampak kulit dagu dia. Itu dikira nipis. Jadi bila dikira nipis, seperti yang saya nyatakan tadi, kita wajib basuh semua sekali, luar dan dalam kulit dan juga bulu. Kalau duduk berdepan macam tu, tak nampak sebab dia punya janggut tebal, itu dikira tebal. Bila tebal, hanya wajib basuh luaran sahaja, tidak wajib basuh semua sekali. Itu berkaitan dengan wajah dan muka. Jadi bila muka wajib basuh, kena pastikan kena semua sekali. Bila ambil wudu, kita disunatkan untuk melebihkan kawasan yang berada di sempadan muka. Kita ambil wudu, kita lebihkan sehingga kena rambut. Ambil wuduk, lebihkan sehingga kena telinga. Lebihkan sehingga masuk bawah dagu. Lebihkan. Satu, yang betul-betul berada dalam sempadan muka kita wajib. Mesti wajib kena. Kan? Wajib kena. Dan dilebihkan, lebih daripada kawasan sempadan itu hukumnya adalah sunat. Yang dipanggil oleh Rasulullah SAW sebagai ghurrah. Sesiapa yang dia mampu untuk melebihkan ketika ambil wuduk, lebih basuh muka dia, lebih sampai dia basuh juga sedikit kepala, sedikit telinga dan bawah dagu, Nabi kata siapa yang mampu dia dapat air lebih, maka lakukanlah. Faliyafa'al, lakukanlah. Masa basuh muka, lebihkan kawasan yang dipanggil sebagai ghurrah. Itu masalah muka. Dan masalah tangan pun kita telah bicarakan tadi. Kalau orang itu ada separuh je tangan sampai ke siku, wajib basuh separuh. Kalau tinggal siku sahaja, siku pun wajib dibasuh. Kalau siku pun tak ada, yang wajib dah tidak ada, cuma masih lagi disunatkan dia basuh baki
bahu bahagian, lengan bahagian atasnya, kerana kawasan itu antara kawasan yang sunat dibasuh ketika mengambil wuduk. Rukun yang ketiga, rukun yang ketiga ialah wamashu ba'dir ra'si thumma ghsil wa'um rijlaika ma'ka'baika wattartibu thum. Maksudnya, lalu mengusap sebahagian kepala, kemudian basuhlah dan ratakanlah kedua kakimu beserta kedua mata kakimu, kemudian tertib. Sapu sebahagian kepala. Sama ada kita sapu sehelai ke, kita sapu seluruh kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sedikit kepala sudah memadai. Sedikit tu maksudnya apa? Sehelai rambut pun dikira sah. Sehelai rambut pun dikira sah, tapi dengan satu syarat. Syarat ini kena ambil betul-betul. Banyak orang buat silap. Dengan syarat rambut yang kita basuh tadi ataupun kita sapu masih berada dalam kawasan kepala. Contoh rambut dipanjang perempuan ataupun lelaki rambut panjang. Dia buat macam mana? Dia ambil air, dia sapu hujung rambut dia. Rambut dia kat bawah kan? Dia sapu hujung rambut dia je. Rambut yang dah jatuh bawah bahu dia. Tak boleh, tidak memadai. Rambut yang dia nak sapu, hendaklah rambut yang ada dalam kawasan kepala. Yang ada dalam kawasan kepala. Tak boleh rambut yang berada di luar kawasan kepala. Macam mana kalau satu orang perempuan dia tocang? Dia pakai tocang rambut dia. Jadi rambut yang ditocangkan ada dalam kepala. Dalam sempadan kepala. Jadi boleh tak dia ambil air, dia sapu tocang dia? Dia malas tu. Kan? Dia sapu tocangnya. Memadai ataupun tidak? Tidak memadai. Yang saya maksudkan, yang ulama maksudkan rambut dalam kawasan kepala tu, maksudnya rambut tu dalam keadaan dia normal, dia berada dalam kawasan kepala. Rambut tocang tu sebenarnya telah diangkat sehingga naik masuk dalam kepala. Kalau kita buka tocang, kita lepaskan sanggul, socang dan sanggul, dia akan mengurai jatuh dan melebihi kawasan kepala. Jadi rambut itu tidak boleh disapu, tidak memadai. Itu berkaitan dengan rambut. Dan kita yang bermazhab Syafi'i, janganlah sebab dalam mazhab Syafi'i mengatakan sebahagian kepala sudah memadai, jadi kita dah jadi satu budaya pula ketika ambil wudu. Memang betul-betul dia sapu sedikit sahaja, dia ambil air, dia sapu di hujung-hujung rambutnya sahaja, di hujung-hujung kepalanya sahaja. Jadi itu kan menyebabkan kita kurang pahala. Apa salahnya kita ambil air dengan kedua-dua tangan kita, kemudian kita sapu daripada depan dahi sampailah belakang sehingga ke tengkuk, kemudian kita patah balik? Itulah cara dan kaifiat yang sunat ketika mengambil wuduk dan ketika menyapu kepala. Dan sama juga kena ambil perhatian yang buat sikit-sikit tu, kadang bila kita sapu rambut yang terjulur dekat dahi kita, itu pun tidak memadai. Tidak memadai kerana rambut itu telah keluar daripada kawasan kepala. Itu berkaitan dengan menyapu rambut. Thumma ghsil wa umri jilaika ma'aka'baika, kemudian basuhlah sehingga rata kaki kamu, termasuk juga buku lali. Kaki termasuk buku lali. Dan yang terakhir ialah tertib. Yang terakhir, mengambil wuduk dengan tertib. Apa maksud tertib? Teratur, satu persatu. Satu persatu mengikut nombor. Satu, dua, tiga, empat. Itu yang dimaksudkan dengan tertib. Kalau satu orang, dia ambil wuduk. Selesai ambil wuduk, dia dapati dekat tangan dia ada cat. Dekat tangan dia ada cat. Apa perlu dia buat?
Hendaklah dia menghilangkan cat di tangan tadi. Kemudian dia basuh kawasan yang bekas cat tadi, yang bekas yang maknanya kawasan tadi tidak terkena air sebab dilapisi oleh cat. Selepas itu dia kena teruskan membasuh anggota selepas tangan. Tak perlu ulang semula. Tak perlu ulang semula. Membasuh anggota selepas tangan. Lepas tangan apa? Kepala, kemudian kaki. Tertib ni maknanya selagi anggota nombor satu belum habis, anggota nombor dua tidak sah. Sebab tu dia kena ulang balik. Kan? Dia kena ulang balik sapu muka kepala. Dia kena ulang balik basuh kaki. Sebab apa? Tadi tangan dia kita kata belum beres. Bila tangan belum beres, maknanya kepala yang disapu tadi tidak sah. Kaki yang disapu dan dibasuh selepas kepala juga tidak sah. Faedah daripada rukun yang tertib ini, tidak sah anggota nombor dua sekiranya yang nombor satu belum sah. Yang nombor tiga dihukum tidak sah sekiranya nombor dua belum sah, iaitu belum selesai. Begitulah juga yang nombor empat tidak sah selagi yang nombor tiga belum belum sah. Wudu adalah ibadah yang sangat besar. Besar tak besar ibadah wudu disebutkan dalam Al-Quran. Setiap kali kita mengambil wudu, kita hayatilah. Apa yang saya sedang lakukan ini adalah suatu perintah yang datang daripada pencipta langit dan bumi. Bukan perintah biasa-biasa. Walaupun wudu sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga kanak-kanak pun faham, namun hendaklah kita mengambil makna dan roh bagi wudu. Kita ingat, amal yang saya sedang lakukan ini adalah perintah pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran, dia telah mengarahkan saya melakukan ibadah ini. Sudah tentu di dalam ibadah wudu mempunyai rahsia yang luar biasa. Yang pertama, bila kita mengambil wudu, kita sedang mentaati perintah Allah. Orang yang mentaati perintah Allah sedang buat benda besar. Bukan benda kecil, sedang buat benda besar. Benda yang sangat besar. Kemudian dijanjikan oleh Rasulullah, apabila seseorang itu mengambil wudu, maka dosa-dosanya akan keluar ikut air wudu sehingga keluar daripada hujung-hujung jarinya. Oleh kerana itu, para guru, para masyayikh, para ulama meletakkan doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu ketika mengambil wudu supaya kita tidak lalai mengambil makna wudu itu semasa kita mengambil wudu. Mungkin kerana istihdar ataupun bayangan tadi dah tak ada, kita ambil wudu dalam keadaan bergurau, dalam keadaan bercakap, dalam keadaan bermain, kerana makna wudu, roh wudu telah hilang ataupun dilupai oleh diri kita. Untuk tidak melupakan kita daripada perkara ini, maka dianjurkan, diajar, dibuat doa-doa yang tertentu. Misalnya ketika basuh muka, ya Allah, kita niatkan dalam hati, ya Allah, engkau putihkanlah wajahku saat wajah-wajah menjadi putih dan menjadi hitam, iaitu pada hari kiamat. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, ya Allah, putihkanlah wajahku, cahayakanlah wajahku pada hari yang ada muka yang bercahaya dan ada muka menjadi hitam. Kemudian masa kita basuh tangan, ya Allah, berikanlah ku buku daripada tangan kanan, buku catatan daripada tangan kanan. Masa kita basuh tangan kiri, ya Allah, bersihkanlah, berikanlah kepada aku buku, buku daripada sebelah kanan, dan jauhkan diriku daripada buku daripada sebelah kiri. Masa kita basuh kepala kita,
Masa kita basuh telinga kita, kita basuh kaki kita, kita boleh doakan. Bukan hanya doa yang disebutkan tadi sahaja boleh didoakan, bahkan doa-doa yang lain pun boleh. Contohnya, masa kita basuh telinga, Ya Allah, jadikanlah telinga aku hanya mendengar kebaikan. Jauhkan telinga aku daripada mendengar keburukan. Ya Allah, dengarkanlah bunyi-bunyian syurga di telingaku. Jauhkan diriku daripada bunyian lolongan ahli-ahli neraka. Dan begitulah juga seterusnya. Supaya wuduk yang kita ambil itu mempunyai roh dan ia sangat penting. Wuduk adalah jambatan kepada sembahyang. Sembahyang adalah jambatan untuk manusia menuju kepada Allah yang disebut sebagai mi'rajul mu'min. Betulkan dulu jambatan wuduk. Betulkan dulu jambatan wuduk untuk masuk ke dalam solat. Antara sebab tidak khusyuk dalam solat ialah kita tidak memperelokkan wuduk kita. Tidak memperelokkan wuduk kita. Kesannya datang was-was, datang keraguan, datang bicara dan bisikan dalam hati kita, lintasan yang mengganggu kekhusyukan kita kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang menyempurnakan agamanya, mendengar sesuatu, mengambil yang terbaik, lalu diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Wallahu a'lamu bis-sawab.